Ganyam. Gak kenal gue ini istri, kalau itu bukan istri. Oh, sobong. Sobongnya kemurtabdi, pokoknya asal gedong. Nah, wis. Apa tepak mbuk ibu-ibu ini kan. Bagone, apa morotuone, apa mbuis. Pokoknya asal lanang ambil wedok. Nah, ini kewan. Gak bisa membedakan. Ah, ada kali. Ini mah kowe ini, mana? Oh, betul lah, ngoten-ngoten niku. Nggih. Moro tuwa, tuwa wong tuwa, apa dulur, apa adik, apa bayu, daun itu. Pokok yang semuanya itu, wes. Ini penggawe aku yang semuanya itu, ini lho. Apa di ngarep wong, apa ijen, tidak soal. Dada itu todus, wah todus ya. Masalah kerem itu lebih. Nah ini kewan. Jadi kewan itu tidak mengenal kalimat sabar. Karena apa? Karena memang dia dibikin oleh Allah suatu makhluk yang paling hina. Hina. Malaikat tidak mengenal sabar. Kenapa? Karena dia makhluk yang paling baik. Dulu sempurna nama malaikat sampai tak kenal sabar. Namanya sabar, ibadah terus. Perintah pangeran dilakoni terus. Lantas dia kesenangan nopo-nopo. Bagi melanggar, bukan perlu melanggar. Perlu apa nang sabar. Tidak ada itu perjuangan antara hak dan batil. Sebab malaikat hanya mengenal hak saja. Lainnya sing jeneng kewan, dia tidak perlu antara hak dan batil, bener, salah, tak kenal. Sebab apa? Dia salah terus. Sedeknya. Jadi mau malaikat bener terus, mau coba salah terus. Jadi tidak mengenal sabar, sedeknya. Bermanos, lah neta. Sebutnya manos kuah. Ini kisah kebiri buka malaikat pun kebun. Kacung-kacung kiri ini ngak kebun. Dan kebun, hari main ngak tang teritam. Ini kan. Tapi, tak pada beli ikut bodilah. Ini kan. Lah kacang-kacang malaikat sing ribut. Sampai diterang no. Ini orang uang asik mati. Malaikat kaki ini, pengangit ini. Ketik-ketik, ya Allah, subhanallah. Apa? Lajuk. Uang makhluk yang jelingi manusia itu kok bisa bebas? Kok bisa bebas menang dan berhasil? Heran. Padahal dia hidup di comberan. Dia hidup ecelot. Yang kecereng. Kok bisa resik? Ngetet. Gilem sampean niku. Saestu. Kok luar biasa nek ana manusa padahal dhek iku yo saben dina gulut nginun sewu ambek urusan sandang pangan. Pun urusan niku pokoke nek utawa unta iki sik ene gak kuat niku. Kacang melepet teng bas cok ngeco kan. Nggih. Jare lepet teng pun nyaman. Tapi mak bodore, nggih. Dewa ia melarat. Ia berjiji. Ia sewa ini. Itu coba. Kenapa ini sehingga mampu menusa? Coba kalau turus dina, atau adus dina coba. Pilih orang yang paling ganteng. Pilih orang yang paling ayu. Coba dina atau adus. Apa-apa ya apa coba. Abu nengrunya ya apa? Coba. Apa boleh kelekan sambian? Aduh. Kok ini dibanding? Kira-kira ya. Banding ini bisa amis. Isi lebih amis manusia. Ini kamu dipikir dong. Gua nih kecil. Coba sambian apa sabun. Sebung lain. Coba. Pas lihat tuh. Banding sampai manusia. Gacal. Foto-foto gak artis. Sedina sungi jajal. Kita cukup ini wedus rawis pun ya. Wedus, kita mawam ya.
kali menuso, ya Allah, pemane apa-apa. Pun ake pekongku melekat, aduh heran kok. Orang dia iya ketika makhluk dia iya. Mak dia memilih sifat-sifat malaikat. Ini yang heran betul. Kok kaya malaikat? Jadi dia kadung api menusun. Ini tuh menggemparkan seluruh penduduk malah langit. Malaikat itu gede-gede. Masya Allah. Kira-kira lho, coro pantes. Aku malaikat. Ngelakoni ngono durung karuan. Yang dia itu harus makan sehari semalam dua kali. Paling situ istisan. Tidak makan sedih, namun kelepean. Tidak malaikat masih 10 tahun, tidak makan, mungkin tidak diwetem. Tapi tidak manusia ini, tidak makan, tidak ngumbi. Tidak makan, ngeten, tidak makan, kira-kira tidak telung dino kuat. Orang tak makan, telung hari kuat. Tapi monsoro tak minum, telung hari kuat, tidak punten. Insya Allah tidak kuat, ngumbi. Ya apa, padahal saya harus. Dari mana saya minum, dari mana saya makan. Ini sudah satu masalah. Kadang menung dagingnya dulu, jadi bisa uang ini. Kadang mensiti, harus dulu. Masuk angin, apa. Panas siti, mohon barang pun. Tak kuatan, boleh. Jadi dia perlu pakaian, perlu tempat berteduh, perlu makan, apa ini jenisnya. Nek kewan, bukan pakai. Apa boleh, Pak Gojo? Mbi, tawar lebih enak, masih tak kelebihan. Tak usah, memerlukan itu enggak. Malah kalau rumah itu, di nerama, saya letak itu boleh dikader. Ngiyuk-ngiyuk, dinding-ding. Sakit. Itu nek hewan. Tapi manusia yang paling banyak persoalannya. Mana urusan makannya, mana urusan minumnya, mana urusan kabinnya. Nek setong-setong itu pun kiamat tepi ini kan. Kiamat mekiraji ini. Mana nanti kalau sudah asabi pasang di anak. Kadang anak tak bisa tahan sampai selekor. Do'orom Maria. Baru seterandi tak andi anak sama sekali pelenggan dia. Serta juga anak, andi anak sampai selekor pelenggan dia. Tiba-tiba pelenggan ini, do'orom Maria. Inilah manusia makhluk yang aneh. Justru karena keanehannya inilah dia memerlukan sabar. Sabar adalah alat khas untuk manusia saja. Malaikat tidak memerlukan. Binatang tidak memerlukan. Nah inikah kedudukan sabar. Nah saat ini urut-urutan. Manusia ini karena pangeran melalui proses ini. Pertama bayi sampai dadi arek niku lebih menyerupai kewan. Jadi manusia ini nek isi cilik dikendalikan oleh syahwat 90%. Jadi arek cilik niku persis kewan pun. Jadi unsur syahwatnya lebih besar. Boleh dikata hampir 100% dikuasai oleh syahwat. Itu anak. Jadi anak yang masih kecil, manusia yang masih kecil itu seperti binatang. Pertama, nih baru procok lahir, dia punya syahwat makan atau minum. Dia tidak mengenal, tidak ingin nonton biskup, boten kepingin apa-apa tentunya nih bu, si cili proses. Dia hanya ingin satu saja, weng, mik, nisu, mangan. Bolong, tapi jam, ayo, kalau sebaya mau, ayo, tapi jam berapa? Ayo, mama yang tahu, mana? Dilatih. Kosok, kalau dia belum maju, dilatih. Nah, disinilah. Jadi cara memperkuat
Nggo ora okale nggih kekuatane nggih. Siji kekuatan agama, dua kekuatan hawa nafsu. Caranya mengatasi yang ini yaitu dengan dikurangi kewau nggih. Satu segi makanan, luruh dari pandangan mata, nggih, pergaulan lah. Pas nomor telu, penyaluran disalurkan. Nggih. Jadi orang tua harus mengerti ini supaya bisa menyalurkan anak. Oke, jika jadi kalau anak itu keras tidak, tidak keliru, malah dia akan menjendong sama orang tua. Orang tua ya lagi, senang, bapak mengkolah semua dan dia kali kok. Mau kok harus terong, saya lebih juga. Jika anak salah kayak boleh sih, mainan. Ini salah tak tahu semakin gelapi, suruh berdoa aja toh, ya sehingga ben. Maka di sini saya nggak hormati, ya Paris. Ini biarpun dibuka ayahnya dia taat, tapi taatnya karena takut kepada macam, itu berbahaya, berbahaya. Tapi yang lebih milik peron hormat, nah ini yang dicari. Dia itu takut kepada orang tua, bukan cuma ayah aja toh. Tapi mereka nak mukul, nikah, mereka nak nikah. Atau nak usah nikah orang tua ni, bebas apa? Dan itu banyak orang tua. Jadi dia itu tidak nyaman di rumah kalau ada ayahnya atau ibunya, karena dia merasa seperti di rumah. Anak yang begini inilah yang akhirnya menjadi crossboy. Dia senang hidup di luar. Karena di rumah dia merasa tertitik batang lehernya. Dia tidak mendapat kenikmatan, kebebasan di rumah, dia lari keluar. Dia nonggo-nonggo, dia lari kemana-mana, gak boleh-boleh. Itu harus dicari, jangan dimarahi anaknya. Aku itu apa kesalahan nih wong tuwe. Kok sampai anakku gak kerasa ngomong itu anak apa. Mungkin jalanan wong tuwe tak tukaran urusan ia urusan sekolah urusan opai sampai anak itu ini anda ini omai boleh suker tok selombok misu si bapak mencak akhirnya anak itu bila tak pernah kau buka makna kira tukaran dan ini mulanya ini orang tua tukaran ini iso cek pengedingan kelakuasi di muka anaknya. Anaknya nanti akan menjadi anak liar yang gak kasar di rumah. Ini lebih berbahaya. Itu kalau ditekan. Tapi gak jirlos, pakai torot juga berbahaya. Ini kalau cetak juga, kita jadi. Ini juga repotnya mengendalikan anak. Tapi yang pengertinya sendiri, oh, faham aku senang. Jadi untuk melemahkan ini, seks anak pesawat, ya, hawa nafsu, caranya tiga tadi itu. Ini berlaku untuk anak, juga berlaku untuk diri kita sendiri. Pas nomor dua caranya, yaitu memperkuat dorongan positif, yaitu ba'al fitri, dorongan agama. Nah ini harus diperkuat dengan jalan apa? Dua. Satu, dengan diberi keterangan bagaimana faedahe nek wong abdi nang wong tuwa, nek wong sembahyang kuwi apa ganjarane, poso ganjaran-ganjaran ini diterangno kembali. Ya harus di kayane pengajian bae gampang ya. Nah, pas nomor loro itu dilatih training. Trainingnya orang tua yaitu dengan umpamanya melakukan wirid-wirid termasuk wirid itu termasuk pikiran, maca Quran, selawat, ini termasuk training. Jadi kalau orang senang pikir, senang wiridan, senang maca Quran, itu dalam arti memperkuat segi ini, agamanya. Dengan sendirinya, gak usah repot-repot sana. Kita coba maca Quran, balap-balap. Sekata maca selawat pun. Sallallahu Muhammad wa sallallahu alaihi Muhammad. Napa mohon. Itu dengan tidak kita insafi, kita memperkuat segi ini. Segi dorongan positif. Kalau tadi hawa nafsu itu negatif, maka yang positif harus diperkuat, yang negatif harus diringankan. Ini berlaku untuk anak kita, juga berlaku untuk diri kita sendiri. Nek kula sampean niku coba niki pengalaman di Nun Sewu.
Kalau sampai sini dikur ke masyarakat ini, ya apa nih? Kita itu hampir-hampir gak kuat, ini namanya cara agama ini, ngerti aku, ngerti. Ya yang sembahyang itu wajib, tapi gini aku 15 tahun kena jarangnya gak ngelakuin di sembahyang. Karena apa? Karena aku bulat terus, di sini di kantor, di sini tugas, di sini pasar, di kesibuan-kesibuan itu. Nah ini pengalaman. Bareng wis dagani ingin memperkuat segi agama, nopo batu yang paling manjur, tidak ada lain di seluruh hidup. Sampai sing wis kehilangan 15 tahun juga wau, yang kekuatan positif menghilang 15 tahun, yang hidup hanya kekuatan negatif, kekuatan baik di hawa, cara yang memperkuat ini mana? Ini tak segata. Estet, sembahyang sunat singgata. Pun pada usah kasihan omong. Terus laku nomoris, dengan tidak kita sadari, kita punya kekuatan yang hebat sekali di dalam batin kita. Yang tidak kita rasakan. Nah inilah cara yang disebut mujahadah atau riyadhah yang berlaku di dalam ilmu tasawuf. Dan ini sebagai satu keterangan mengenai secara hal terapinya bagaimana supaya kita itu bisa mengamalkan mempunyai sikap sabar itu. Nah, lalu yang penting yang terakhir ya amal min haitsu amal, mari kita laksanakan. Kerja aksi ya apa caranya ini? Nah ini susunan keterangan Imam Ghazali sangat buruk banget. Ini saat temannya penjelasan komentar patah-patah kemerdekaan nami ringkesin yang waktu itu wau kurang langkungnya lama sih sebagai kalian sabar niki kita juga akan diajak oleh Imam Ghazali mengenai pengertian dan sikap mental serta pengamalan dari saudara kandung dari sahabat yaitu syukur. Berbahagialah orang yang bisa di dalam hidupnya ngamalno perkara urun iki. Nggih, mulane kula niku ndonga saben sembahyang niat. Nggih. Allahumma ihsyurna ma'as salihin atau bis salihin. Ya. Kumpulno kiri kula niki sedaya dados wong saleh. Empal kali yang soleh. Wahsyurna bi'ibadika shabirin. Wahsyurna bi'ibadika syakirin. Salihin, shabirin, syakirin. Kita kan ngomong sing soleh. Kita kan, bukan kita kan, dikumpulno, dikolongno, ambil ngomong sing soleh. Lanti kolongno dikumpulno ambek wong-wong sing sabar, dikumpulno dikolongno karo wong-wong sing syukur. Niki nek telu niki boten usah dikagungno mawon, dikumpulno mawon, niku pun spiro-piro pun, spiro-piro pun. Dikumpulno wong soleh, jadi soleh, sabar, syukur. Eh? Niku pun ini pun seluruh agama itu tercakup di situ. Orang yang bisa memelihara kewajibannya terhadap Allah, terhadap manusia, ya luruh, nama Allah, nama manusia, nama masyarakat, itu dijenengi soleh. Kerumala dun soleh itu artinya kewajiban yang Allah dipenuhi, kewajiban yang manusia dipenuhi, ini pun soleh. Nah sobar lah syukur, niku paruan sobar ini jeneng agomo, separuhnya agomo niku dijenengi sabar, separuhnya malu, syukur. Jadi berarti, nek wong iso ngelakon ini berarti dia sudah memilih seluruh isi agama, bukan saja agama Islam dalam arti agomo ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi inti dari seluruh agama mulai zaman Nabi Adam alaihi wasallam. Ini intinya itu. Terus ini keterangan kula semanten mawon
sebagai pengulangan atau penyempurnaan keterampilan yang garing sampurno sing saben menika lan dibukti dijun sampeyan ngaten iki saged nerusaken keterangan mengenai paruan sing kedua yaitu mengenai yang disebut syukur, bagaimana berkhidmatnya, bagaimana sikap mentalnya, dan bagaimana pengamalannya. Kurang lebihnya kemudian aku pangapunten menewonten kirang sampurnane keterangan semanten akhir kuloh